Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami dimanapun berada, salam dari kota suci Mekah kami ucapkan kepada sahabat kami semua. Sahabat, sekarang ini kita berniat hendak melaksanakan solat zuhur di Masjidil Haram, dan kita baru saja turun dari hotel tempat kita menginap. Di depan kita ini terdapat tower Zamzam yang sangat terkenal itu, yang ada jam yang sangat besar sekali kalau kita lihat di dalam foto-fotonya. Sahabat semua, kebetulan pada hari ini cuaca sangat panas sekali, Masya Allah Tabarakallah. Namun sahabat, panasnya di kota suci ini berbeda dengan panasnya di negara kita. Di sini walaupun panas sahabat, kita tidak berkeringat dibuatnya. Tapi kalau kita di tanah air, gerah sedikit kita pasti berkeringat. Mungkin inilah tandanya bahwa negeri ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati jalan jalan raya ya. Tapi kalau dibilang jalan raya, ini khusus dilalui oleh para jamaah. Mobil sepertinya jarang sekali lewat. Di kiri kanan kita terdapat ruko-ruko yang sangat megah, Masya Allah Tabarakallah. Dan di sebelah kanan kita juga ada toilet umum yang disiapkan agar para jamaah gampang sekali untuk mengambil air wudhu. Ketika solat tarawih sahabat, ini jalan penuh dengan para jamaah. Dan melalui video ini kami titipkan doa dari tanah suci ini untuk para sahabat semua yang menyaksikan video ini. Semoga Allah undang segera ke kota suci ini, bisa melaksanakan umrah, merasakan bagaimana nikmatnya tawaf mengelilingi Ka'bah, bagaimana rasanya nikmatnya solat di Masjidil Haram ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat sekali di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali solat di tempat lain ataupun solat di masjid-masjid kita. Masya Allah, beruntung yang Allah berikan kesempatan bisa sampai ke negeri yang suci ini, negeri yang mulia ini. Di sinilah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang sahabat. Masya Allah, tiada nikmat yang kami rasakan selain sampai di kota suci ini. Bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kami kesempatan. Sahabat semua, sebentar lagi kita akan memasuki Masjidil Haram dan kita akan melaksanakan solat zuhur di lantai 2. Sebab kalau di lantai dasar berdekatan dengan Ka'bah harus memakai kain ihram sahabat. Namun karena kita tidak memakai kain ihram, maka kita solat zuhurnya nanti berada di lantai 2. Oh ya, ikuti kami terus ya sahabat. Jangan lupa dukungannya terhadap channel ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Nah itu sahabat, tepat di belakang kami adalah Tower Zamzam. Kelihatan itu kan menaranya, yang nampak jam besar itu, Masya Allah. Cuaca sangat panas sekali sahabat. Nah ini kita masuk langsung menuju lantai 2 sahabat. Lihat para jamaah sudah ramai sekali. Nah terlihat itu nampak Ka'bah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Masya Allah Tabarakallah.
Ikuti kami terus sahabat sampai selesai video ini ya. Salam dari kota suci Mekah, Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain bisa sholat zuhur berjamaah di depan Ka'bah
Makkatul Mukarramah. Ka'bah adalah kiblatnya umat Islam, kiblatnya kaum muslimin. Ya Allah, tiada nikmat yang kami dapat pungkir, ya Allah, yang terucap hanya kata-kata syukur dengan segala pujian kepada-Mu, ya Allah. Istri hamba, adik hamba, ya Allah.